Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bengkulu hari ini. Pemirsa, rumpun bambu yang berasal dari tongkat leluhur warga desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, menjadi wisata religius dan banyak dikunjungi masyarakat. Masuk 9 besar desa wisata di tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 ini, Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu memiliki wisata religius, di mana salah satu lokasi berupa rumpun bambu yang awal mulanya berasal dari tongkat pemuka agama pada zaman dahulu. Bambang Gunci Alam selaku Ketua Pokdarwis Desa Batu Kalung menuturkan, lokasi wisata religius yang lokasinya 50 meter dari jalan raya dan bersampingan langsung dengan pemakaman umum desa, di mana dalam lokasi seluas kurang lebih 15 kali 20 meter persegi ini ditumbuhi bambu yang telah berusia ratusan tahun, berasal dari tongkat leluhur selaku pemuka agama. Kalau aur kan bambu yang mempunyai kesaktian, artinya tempat ini mempunyai kelebihan khusus. Ini dulu konon cerita ini adalah peninggalan orang sakti, orang dianggap alim dari tongkat yang menjadi bambu, sehingga tempat ini dijadikan tempat tawasul ataupun perantaraan untuk menginginkan sesuatu ataupun keinginan yang berkenaan dengan hal yang baik. Contohnya misalnya untuk pergi ke medan perang ataupun untuk kelancaran usaha, meningkatkan usaha. Bambang menambahkan, wisata tersebut memang sudah terbuka untuk umum dan tidak sedikit pejabat-pejabat dari luar daerah Kabupaten Kepahyang datang untuk membayar nazar dengan cara berdoa di lokasi tersebut. Kontributor Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu, melaporkan.